Ya halo guys, ketemu lagi di channel aku Feristion. Jadi kita hari ini thrifting lagi di pasar Gembong ya guys. Ini ada bongkaran si body. Tadi saya tanya kepada penjualnya, si body ini harganya 75.000 ya guys. Jadi kita akan pilih-pilih mana yang cocok dan mana yang pantas untuk dijual kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Oh ya, hari ini itu hari Minggu ya guys. Hari Minggu jam 1 siang. Dan barangnya itu masih banyak guys, banyak yang bermerek. Entah karena mahal atau gimana kok banyak yang masih belum sold out. Di pasar Gembong ini banyak sekali yang jual baju bekas ya guys. Ini ada lagi bongkaran kemeja, kemeja lengan pendek. Tadi saya tanyakan kepada penjualnya, kemeja lengan pendek ini harganya 50.000 ya guys. Jadi kalau yang mau kesini jangan sungkan-sungkan untuk menawar ya guys, karena harganya itu bisa ditawar ya kurang lebih 10.000 lah turunnya guys. Nah ini saya nemu kemeja lengan pendek Uniqlo, nanti saya akan ambil ya guys. Oke guys, kita akan on the way pulang ya guys untuk review hasil thrifting siang ini, dan cuaca siang ini sangat panas sekali guys. Oke guys, sambil menunggu kita review, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it. Ya oke guys, kita sudah berada di rumah. Ini kita akan review, ada celana pendek semuanya itu dari brand Uniqlo. Jadi celana pendek ini kita dapat dengan harga 50.000 ya guys. Awalnya tadi itu kita nego jadi 40.000-an guys. Ini dapat Uniqlo, semuanya kebanyakan Uniqlo. Ukurannya itu ada yang ukuran S, M, dan XL. Oh iya, ada juga L. Dan ini kita dapat tadi kemeja Uniqlo. Ada floral juga. Cocok nih untuk ke pantai. Dan kemejanya sangat bagus. Selain kemeja dan celana pendek, kita dapat juga si body dari brand Uniqlo juga ya guys. Ini ada noda sedikit tapi bisa hilang guys. Ini juga ada Uniqlo, ukurannya sayang guys, ukuran S. Dan ini ada jaket parasit dari Uniqlo ukuran S juga. Oke, ini saja yang kita dapat. Ya lumayan guys, kondisinya masih lumayan bagus, no noda atau sobek. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, terima kasih.